Saya Alit, saya seorang yang berbahagia karena waktu saya ngajak Mas Bambang makan bubur Tanjung, saya dibalas Twitternya. Senang sekali rasanya. Saya Jiwandono ya. Saya pengen nanya dua hal Mas. Kok banyak banget Mas? Ya kalau mau dijawab setengah juga gak apa-apa. Gitu. Baik. Pertanyaan pertama, saya udah nonton bola dari kecil. Mungkin akan emosional juga kayak bapak yang tadi. Baik. Pertanyaan saya adalah, kita nonton bola di rumah, di stadion juga sering, itu sedemikian ngarepnya tim kita menang. Dan sedemikian sedihnya, sedemikian nangisnya saya waktu itu lawan Arab, kita seri ya, jadi akhirnya kita gak lolos ke fase yang berikutnya. Nangis. Ini apa nih, Persija? Bukan, Indonesia waktu Indonesia. AFC. Baik. Saya nangis, kami menangis. Gimana sih pemain tuh menyikapi kekalahan atau pengharapan dari penonton untuk sebuah kemenangan? Pertama. Itu pertama. Kedua. Yang kedua, ada apa dengan kekalahan melawan Malaysia di Malaysia 3-0? Karena menurut saya, menurut kita semua mungkin ya, itu bukan... Okay. Itu bukan Marcus Horison yang sebenarnya. Saya tidak sebut nama. Emang siapa itu yang main? Iya, Marcus. Kan kepalanya botak juga. Iya, makanya. Tapi kayaknya kok, ya gitulah mungkin. Jadi ada dua pertanyaan. Mewakili. Pertama? Dua pertanyaan ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini dan nantikan jawaban BP selanjutnya di Battle of Life berikutnya. Cepat, Pak. Jadi begini, cara pemain melihat sebuah pertandingan itu berbeda dengan cara penonton menyikapi hasil. Pemain, sekecewa apapun, semenyesal apapun, merasa gagal apapun, ketika dia keluar dari lapangan, dia harus melupakan itu. Kenapa? Karena ada pertandingan berikutnya yang menunggu. Kalau saya gagal hari ini, maka saya harus berhasil besok. Jadi kalau saya menangis, meratapi hasil itu, maka besok saya akan main jelek lagi. Jadi berbeda dengan apa namanya cara menyikapi dari supporter. Supporter pasti bilang, aduh, tapi pemain tidak bisa begitu. Bukan karena mereka tidak cinta profesinya, tapi lebih kepada, ada tanggung jawab lagi. Habisnya main lagi. Kalau dia masih nyesel terus, ya enak buat lawannya. Itu pertama. Yang kedua adalah apa yang terjadi di Malaysia? Beribu kali saya ditanya, saya katakan tidak. Kenapa? Karena dasar dari prasangka atau kejadian disangkakan tidak terjadi ketika itu. Jadi kalau dasarnya mereka bilang ketua umum, manajer, big boss masuk ke ruang ganti setengah dalam istirahat pertandingan gitu ya, itu tidak pernah terjadi. Sumpah demi apapun tidak pernah terjadi. Anda bisa tanya kepada 30 pemain yang ada dalam ruangan itu. Tidak pernah ada ketua umum, orang bos-bos masuk orang ganti, tidak ada. Jadi kalau dasarnya tetap itu, saya akan katakan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kalau mereka memiliki dasar lain, misalnya orang ada rekaman videonya kok, orang ada rekaman teleponnya kok. Nah, saya tertarik. Mari kita buktikan bersama. Buktikan, buktinya ini tadi sih. Kita buktikan bersama. Ingat kata Leo Saputra. Nunjuk gak boleh begini. Oh iya, nunjukin. Begini. Jadi ada peraturan main bola itu gak boleh nunjuk gini. Jadi begitu Mas. Saya katakan bahwa kalau ada yang punya bukti baru, mari kita buka sama-sama. Karena aib ini yang menanggung seluruh tim. Jadi bukan berarti saya misalnya gak pengen ini diungkap. Misalkan kalau benar terjadi keadaan. Kenapa? Karena yang menanggung ini selama samar-samar gini adalah seluruh anggota tim. Tapi kalau ada orang yang berani membuktikan, bisa membawa buktinya ke polisi, kita buktikan dan sebagainya, ketangkep misalnya 1, 2, 3, 4, 5 orang, ya biar mereka yang tanggung. Pemain yang gak melakukan itu bersih. Nah ini yang menjadi beban bagi kita, seluruh anggota tim. Jadi sebenarnya kita pun ingin Mas, bahwa masalah itu segera terselesaikan. Tapi setiap kali mereka dasarnya cuman dia masuk ke ruang ganti, saya bisa jamin. Mas, besok headline lo ini. Lo enggak, itu jawabnya, fakta. Jawabnya jangan terlalu panjang. Saya pernah tulis. Pada ngetik semua di atas. Bahwa stadion Bukit Jalil itu bukan stadion kampung. Ada CCTV di sana. Cek CCTV, akan terjadi.